رب تأمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فرمان الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Yang kita jumpa hari ini tuan-tuan, hari
hari ini anda nak sentuh kait dengan kita ni duduk dalam bulan Ramadan. Kita nak ambil sedikit nasihat ataupun wasiat-wasiat berkait dengan bulan Ramadan ini. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita duduk dalam bulan Ramadan bukan sekadar kita duduk, bahkan kita faham apa yang aku nak lakukan, apa yang aku nak buat dalam bulan Ramadan supaya tidak menjadi Ramadan itu sia-sia. Ada orang yang masuk Ramadan tuan-tuan tidak berguna baginya. Masuk Ramadan tapi tak ada apa pun yang dia buat. Kalau kita nak kira tuan-tuan, Ramadan ini pernah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap amalan dilipat kali gandakan. Bayangkan tuan-tuan, satu contoh anda bagi. Sekali kita solat sunat, pahala fardu. Bayangkan sekali kita sembahyang sunat, pahala fardu. Bahkan pahala fardu pula Allah kali ganda sehingga 70 bahkan lebih dari itu Allah bagi Ramadan ini. Tetapi sayangnya tuan-tuan, ada di antara kita yang Ramadan baginya tidak ada apa-apa kelebihan. Tidakkah kita rugi tuan-tuan bila Ramadan datang melalui kita, Ramadan datang lintas kita, tetapi kita tidak ambil kebaikan di dalam bulan Ramadan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun naar wa sufirat asy-syayaatin." Bila tiba bulan Ramadan, kata Nabi, Allah buka pintu-pintu syurga. Syurga ni Allah buka untuk siapa? Ramadan ni untuk siapa tuan-tuan? Ramadan. Ramadan untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Ramadan tuan-tuan, sebelum diwajibkan perintah wajib puasa bulan Ramadan, umat terdahulu puasa apa yang mereka buat wajib? Mereka wajibkan puasa Asyura dulu. Bila turun perintah kutiba alaikumus siyam, difardukan, diwajibkan berpuasa kamu ini, maka ketika itu jatuh perintah berpuasa bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama satu bulan. Bulan ni tuan-tuan, tambah-tambah lagi kita sekarang ni, kemarin semalam kita baru sambut cuti nuzul Quran. Anak akan sentuh poin-poin yang penting sahaja. Kita ambil masa yang kita ada ni, kita cuba sentuh poin-poin yang penting supaya kita masuk dalam bulan Ramadan. Bukan kita masuk saja tuan-tuan, tapi kita masuk dengan ada kepahaman ilmu agama yang kita nak buat dalam bulan Ramadan. Bila mana Nabi SAW menyebutkan bulan Ramadan, bulan yang mana Allah buka pintu syurga, kunci-kunci pintu syurga dibukakan, Allah pula tutup segala pintu neraka. Dan syaitan-syaitan dibelenggu, diikat dengan rantai neraka. Jadi poin yang kita nak ambil yang pertama ni, kita nak ambil hadis yang disampaikan ini. Bulan Ramadan, Allah bagi satu peluang kepada kita untuk rebutlah pintu-pintu yang aku sedang buka. Allah bagi pintu-pintu syurga buka belaka. Takkan kita tengok saja, takkan kita tak peduli, takkan kita biar saja. Bahkan kita kena ada persiapan, kita kena ada ataupun bahasa mudah kita, amalan yang mana kita nak bawa bekalan untuk masuk pada pintu-pintu syurga yang Allah Ta'ala telah janjikan. Bahkan kita tengok pula dalam bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala telah mengunci pintu-pintu neraka ditutup belaka, supaya jangan kamu cuba juga untuk menembusi pintu neraka yang aku tutup itu. Maka Ramadan ini amalan yang sesuai dengan syurga Allah adalah amalan soleh. Amalan yang sesuai untuk neraka adalah amalan ketika mana kamu lakukan tidak bertepatan dengan syarak. Perkara haram yang kamu lakukan, perkara maksiat yang kamu lakukan, kamu tidak kenal halal haram siang hari dan malam hari. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bagi gambaran kepada kita puasa yang kita duk puasa ni,
ada tiga jenis puasa rupanya. Yang kita duk puasa sudah 18 hari masuk 18 ni, kita duk ingat puasa macam satu jenis ya? Tak. Imam Ghazali kata ada tiga jenis puasa. Tiga kelompok, tiga pasien, tiga style orang yang puasa. Style yang pertama, jenis yang pertama, puasa kata Imam Ghazali, puasa ni nama apa dia? Puasa umum. Puasa am, puasa umum. Puasa umum ni macam mana puasa umum ni? Puasa yang mereka ini hanya sekadar menjaga perut mereka daripada mengisi makanan dan minuman, serta mereka menjaga dari melakukan perbuatan mengikut syahwat. Itu ya. Dia jaga yang tu, puasa umum ni. Kita tengok sama-sama, kita duduk level yang mana. Pasal kita ni, Sayyidina Umar Al-Khattab sentiasa sebut kepada kita, hasibu qabla an tuhasibu. Dia suruh kita ni nilai, hisab, hitung tiap-tiap masa dalam hidup kita sebelum kita mati nanti. Kita pula dihitung di hadapan Allah Ta'ala. Hitung siap-siap, nilai siap-siap, kira siap-siap, cek siap-siap, muhasabah siap-siap sebelum kita dihisab, dimuhasabahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita tengok parti yang pertama Imam Ghazali sebut, puasa yang jenis pertama ni nama puasa umum. Puasa umum adalah puasa yang dia puasa hanya tahan perut daripada makan minum syahwat. Dua, tiga ni. Hak lain dia tak jaga. Tak jaga macam-macam jenis tak jaga antaranya. Baik. Yang kedua yang disebut kata Imam Ghazali, puasa jenis yang kedua, style yang kedua, grup yang kedua, nama puasa khusus. Yang tadi am, cuti umum, cuti khas contoh. Kan? Kita ada cuti am, cuti khas sempena Maulidur Rasul. Cuti am apa dia? Cuti sekolah, cuti redah, cuti Sabtu Ahad. Ha, cuti hujung minggu tu am umum. Hak cuti khas ni. Puasa juga ada puasa khusus yang disebut Imam Ghazali. Apa dia? Puasa yang mereka ini bukan sekadar jaga makan, minum, syahwat, tetapi mereka tambah lagi tuan-tuan. Apa yang mereka tambah? Mereka menjaga anggota-anggota selain daripada perut, daripada melakukan perbuatan dosa dan melakukan perbuatan yang haram. Jaga. Jaga apa dia? Anggota dia apa dia? Ni dua biji mata kita. Telinga kita kiri kanan. Lidah kita ni hak tak ada tulang ni. Tangan kiri kanan, kaki kiri kanan, dari kepala sampai bawah. Jaga semua ni. Tak buat apa dia ustaz? Tak boleh buat apa dia? Tak boleh kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Mata tak boleh tengok benda yang haram. Allahu Rabbi. Banyaklah kita tengok benda haram. Jangan tanya ustaz, kami hari-hari hidangan disediakan. Turun bawah hidangan. Nak tengok macam mana ni? Kami bukan saja nak tengok ustaz, tapi dia lintas depan kami dengan pakai skirt. Kami nak buat macam mana? Kami faham ustaz, sekali tengok tu rezeki. Ini ni lebih pada alim ulama. Dia tengok sekali tuan-tuan, pernah satu cerita. Ngaji sekerat jalan untuk imam apa, untuk guru mati. Tok guru kata pandangan pertama itu rezeki mati tok guru. Dia pegang tu, aku tengok sekali lah. Dia pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni tuan-tuan tempat yang paling best sekali. Walaupun syaitan tak ada, tapi kawan syaitan berlambak. Macam-macam jenis perangai. Pakai ketat, tak pakai, pakai tak gelap, pakai jarang, macam-macam jenis. Dia ni mengaji sekerat lah. Ya? Pandang pertama itu adalah rezeki. Dia masuk-masuk bazar, ngam-ngam turun-turun kenderaan dia. Pak, nampak anak dara ni pakai ketat, nampak habis semua. Jadi apa yang dia buat ni? Dia ikut kawan tu, ikut sampai kawan tu balik rumah. Yang perempuan ni heran, dia pasal apa ikut aku ni? Pandanganku yang pertama adalah rezeki.
pada muka hang. Hang pakainya tu aku tengok hang. Dia la ilaha illallah, bukan macam tu tuan-tuan. Cara bukan macam tu. Sekali tengok tunduk terus. Kita sekali tengok jegi. Oi, rezeki, rezeki, rezeki. Tak kejip mata, hak teruk kali jegi biji mata tak kejip. Hak paling best kali pakai ribbon hitam, tak kantoi. Dia pakai ribbon hitam, ribbon dia pergi bazar, dia relax, dia tengok. Nampak macam balung kawasan, padahal kan balung kawasan. Duk tengok benda haram tapi Allahuakbar. Nah, nak kena jaga mata. Tak payah kata di luar, dalam handphone kita berlambak. Berlambak tak lah ni? Berlambak tuan-tuan. Dia keluar iklan yang ni, iklan shampoo. Kan apa pasal pun, kita nak tengok waktu azan. Kan ada kita punya application apa dia? Muslim Pro contoh, nak tengok semayang ni. Duk nak tengok jadual semayang pun iklan timbul. Allah. Nak buat apa? Ada orang jenis jahat dia screenshot. Cepat dia simpan. Pasal apa hang simpan? Hang tekan pangkah dah, jangan tengok dah. Antaranya orang yang Allah pelihara macam ni tuan-tuan. Macam mana mereka buat? Sekali nampak benda yang haram, sekali nampak benda maksiat, tundukkan pandangan, langsung keluar dalam hatinya astaghfirullahaladzim. Golongan ini Allah pelihara dalam hidup dia. Kita bukan saja nak tengok tuan-tuan, turun dah macam-macam ada. Tapi jangan jadi perangai yang nak tengok. Kan? Sambil-sambil duk bubuh apa? Kak nak pas nak keluar tu, mau lintas. Tak payah nak tengok hal lintas tu lama-lama dah lintas cukup, tunduklah berjalan kot lain. Ni dok. Lagi boleh tengok ambil gambar pula la ilaha illallah. Ni hak kedua ni, puasa khusus ni, puasa yang dia jaga mata, mulut tak cakap benda haram. Kita pun kan bulan puasa berapa ramai orang cakap benda haram. Cerita buruk orang. Dua orang mak bawang kan. Dua orang mak cik bawang duduk satu taman, rumah selang sebuah. Rumah selang sebuah. Pagi hari keluar kawan hak seorang ni, mak cik yang A, mak cik B keluar. Mak cik A duduk sembang depan rumah hak tengah ni. Dia kata, "Weh, hang tahu tak? Hari tu kan aku pi kenuri, belah-belah Ipoh teping tu." "Ha, awak pasal apa?" "Hantar tak, aku tengok pengantin perempuan cun gila dia tak." "Oh, mula nampak kemas dah." Dia kata, "Lawa nak abang hang perempuan pengantin tu, lawa betul." "Habis tu?" "Hantar tak, tiba-tiba aku terperanjat." "Pasal apa hang terperanjat, terkejut?" "Aku tengok keluar daripada rumah pengantin lelaki. Hantar tak lelaki dia, hitam gila, panjang dia bagi gila, 6 harkat." Dia kata, "Aku tengok mula-mula cun gila. Lepas keluar hitam gila." Dia kata, "Hitam merlit nak mampu eh." Dia kata, "Tu dia ada berkata." Dia kata, "Hantar tak? Dah lah hitam. Macam apa hantar tak? Hang pernah tengok tak kereta orang tinted 100% masuk roblox tak lepas? Macam tu hitam. Tu dia ada kata rapat Ramadan tu." Ramadan mulut tak jaga, telinga tak jaga, duk dengar benda haram. Allahuakbar. Nah, orang tanya soalan, "Ustaz, kami buka radio, boleh tak ustaz? Haram tak dengar?" "Dengar lah. Han dengar apa? Han dengar majlis ilmu ke? Han dengar lagu ke? Makruh. Tak ada apa faedah. Tambahlah ni lagi sakan. Buka-buka radio, keluar lagu raya dah. Baru 15 Ramadan lagu raya. Halal Ramadan tu. Berlalu lah sudah Ramadan." "Eh bila lalu pun dah. Aku baru tengah. Aku duduk kosong ni. Lalu dah dia tak." "Marin. Malam-malam, anak pi satu kedai di belah Bukit Petajam. Pini. Pi satu kedai nak beli barang. Yang hak jaga kedai tu perempuan. Dia cucuk speaker dia tu dekat handphone dia tu. Dia buka YouTube ke apa tak lah. Dia tag lagu raya. Tu dia kita duduk dalam tu. Bila tiba hari raya." "Ui, kau tak ada raya kak? Awal?" Dia kata, "Awal apa bang? Lambat dah ni." "Lambat dah tak. Ish, la ilaha illallah." Feel orang nak buat ibadat Ramadan, orang dah mula bagi hilang dah. Kita ni tuan-tuan, bulan Ramadan bukan bulan kita duk ligan nak raya. Bulan Ramadan, kita nak memburu malam Lailatul Qadar. Target kita bukan malam raya.
Dia duduk tunggu dia adik balik tu, dia kata pelita pasang dok lagi, beli dok lagi. Minyak gas, minyak tanah beli dok lagi. Lepas tu mercun spare ada dak, cucu ba nak nakan, mu nak saudara nak balik. Dia duduk kira malam raya nak bakar lembang ramai-ramai. Dia tak kira siapa ramai-ramai dak yang dapat malam Lailatul Qadar. Ramai-ramai dak yang bangun solat malam. Ramai-ramai dak yang bertaubat pada Allah. Ramai-ramai dak yang minta keampunan pada Allah Taala. Tidak ada siapa yang fikir perkara tu tuan-tuan. Kita lupa saat kematian kita tiba tuan-tuan, ketika itu Allah Taala sebut qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ketika mana kata Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, kami wakilkan malaikat maut datang kepada kamu semua, ambil nyawa ketika itu kamu balik, semua balik pada Allah. Tetapi kita balik bukan tangan kosong tuan-tuan, kita balik pada Allah Taala membawa dua bekas. Sama ada bekas kebaikan banyak ataupun bekas kejahatan yang banyak. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi travel, saja tanyalah. Tuan-tuan servis dulu tak kenderaan? Servis belakang. Bukan servis enjin semua. Tayar, semua dah servis. Yang tuan-tuan jaga lagi, tuan-tuan jaga dalam kereta. Nampak sampah, tuan-tuan buang, buang, buang. Kalau boleh nak jalan tu, mau selesa. Tapi itu perjalanan kita hanya sementara saja di dunia. 5 jam, mungkin 10 jam, mungkin 15 jam pi balik. Tapi kita lupa satu perjalanan tempoh yang mana pergi takkan kembali. Yang ni tuan-tuan, kita harap kali ni, Ramadan kali ni, kita minta sangat-sangat ke Allah, jika Allah ambil nyawaku ya Allah, jika sampai masa kematianku ya Allah, kau ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Dosa-dosaku. Pasal apa? Pasal apa guna dosa-dosaku? Pasal kita banyak dosa-dosa. Kita bukan satu dosa, kita banyak sangat dosa-dosa. Bulan Ramadan ni kak, tuan-tuan puan-puan, kita kena minta ke Allah Ta'ala pengampunan pada Allah. Maka disebutkan ketika mana dalam satu hadis kursi, Allah Ta'ala turun dekat dengan manusia di langit dunia. Apa kata Allah? Ma min sa'ilin fa'aqaituhu. Siapa-siapa yang di kalangan kamu yang ingin meminta, maka mintalah kepada aku, aku nak beri kepada kamu permintaan kamu. Allah Ta'ala sebut lagi dalam hadis kursi, ma min da'in fa'astajibu lahu. Siapa-siapa yang berdoa di kalangan kamu, doa ke aku ni, minta doa apa yang kamu hajat, nescaya aku nak makbul, nak terima doa mereka. Maka disebutkan, ma min, barang sesiapa yang mohon keampunan kepada Allah, barang sesiapa yang mohon keampunan kepada Allah, maka disebutkan Allah nak ampun segala dosa dia. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dirahmati Allah, masih ramai lagi yang tidak mahu perkara yang dijanjikan ini. Allah kata minta, aku nak bagi. Allah kata berdoa, aku nak terima. Allah kata minta ampun, taubat ke aku, aku nak terima taubat-taubat kalian. Ramadan tuan-tuan bukan tempat kita nak menghidang juadah yang banyak. Ramadan bukan tempat di dalam kepala kita duk set mindset kita ni, buka puasa nak makan apa. Hari pertama makan A, makan kedua makan B, ketiga makan C, keempat makan ni, makan atok kedai, atok barang. Allahu Rabbi, sibuk kita tu. Kadang-kadang tu nak, yang sedihnya waktu makan buka puasa iftar sembang ni, waktu tengah makan dengan anak isteri ni, tanya, yang yang besok sahur apa menu? Tanya sahur menu. Esok waktu tengah makan sahur, tanya pula, yang yang buka puasa nak makan apa? Makan buka puasa, tanya sahur, makan sahur, tanya buka puasa, dia ulang yang tu hari-hari. Allahu Akbar. Berapa banyak si isteri, si suami yang pernah tanya pada isteri, yang hari ni yang tu nak tahajud lagi yang? Hari ni yang istighfar lagi tak yang? Hari ni yang selawat lagi tak yang? Hari ni yang baca Quran lagi tak yang? Ada tak kita pesan kat tu, kat ahli keluarga kita? Pasal apa tuan-tuan? Kita nak masuk syurga tuan-tuan. Kalau boleh kita nak bawa semua ahli keluarga kita masuk syurga. Takkan kita nak biarkan anak isteri kita terbiar begitu saja.
Dan cukup malangnya tuan-tuan, ada di antara kita masuk pada bulan Ramadan tetapi dia tak jaga adab-adab dalam Ramadan. Ramadan berapa ramai lagi yang tak tutup aurat. Sedih, sangat menyedihkan umat Islam. Dan orang perempuan tak pakai tudung bulan Ramadan, Allahu Rabbi. Sebab itulah banyak ulama pesan kat kita, bu, perempuan. Ulama mengajarkan kita, kita ni dibenarkan, dibolehkan kita masuk pada bazar-bazar Ramadan. Tetapi seandainya nak masuk antara, boleh ada pesan satu dua perkara. Yang pertamanya, sebelum masuk itu, niat aku masuk ni ya Allah, aku nak cari rezeki yang halal di sisimu ya Allah. Masuk tu bukan tengok pada barang yang dijual lagi. Tengok dulu siapa yang menjualnya. Kalau dia main dengan rambut perang memerah, sadaqallahul azim. Nak dia main di sana, orang lelaki pakai seluar pendek jual yang kecil, wallahu a'lam. Habaq dia ma'assalamah, selamat ha. Bukan pergi sebut lagu tu, saat ini dia pergi jumpa sungguh kawan rambut perang ni, wallahu a'lam. Eh, siapa? Aurat hang, dia tak yah aku tu. Maksud dia apa? Nampak yang jual itu sendiri dengan Allah tidak menjaga hubungan, tolong. Kalau boleh, jangan beli dengan orang macam ni. Bukan kita kempen tak payah bantu orang tu dah. Bukan. Kita takut tuan-tuan, dari pagi hari sampai petang hari, kita jaga hak Allah. Kita semayang, kita zikir, kita baca Quran. Semua pengisian yang baik dalam tubuh badan kita. Tiba-tiba saat berbuka kita, kita berbuka dengan makanan-makanan yang kita beli tadi. Daripada orang yang tidak menjaga hubungan dengan Allah. Dengan Allah pun dia tak takut. Dengan Allah pun dia tak heran. Kita bimbang rezeki yang kita beli tidak diberkati oleh Allah. Masuk pula dalam perut kita, darah daging kita, masuk makanan yang tidak diberkati Allah Ta'ala. Apa masalah? Orang tanya, ustaz, apa masalah kalau kami makan beli ke orang yang tutup aurat? Okey je. Apa yang okey? Kami kerja okey ustaz, tak terjejas gaji pun, siap tambah helau lagi, siap dapat gaji lagi, dah duit raya lagi. Bang, bukan itu pandangan kita. Kita nak pandang bagaimana lagi kita hidup, lagi makanan masuk, apakah kita ini makin dekat diri pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang dengan makanan ke, puan, dengan makanan Allah hijab, Allah tutup. Allah tutupkan jalan untuk kita ingat pada dia. Allah tutupkan jalan untuk kita ibadat kepada dia. Kadang-kadang saya ambil satu contoh yang mudah. Semua yang ada depan saya hari ini, ibu, ayah, tuan-tuan, puan-puan yang ada, saya yakin semua bersahur berlaku pada pagi ini. Mungkin ada seorang dua yang pelajar. Dia duk ingat apa? Azan pertama. Rupa-rupanya azan kedua. Bangkit teput ding, nyesai. Allah, azan kedua. Tak boleh makan dah. Tapi anak yakin, semua makan. Waktu makan tu, berapa ramai yang makan, dia sempat ingat ke Allah. Apa makna ingat? Allah sebut dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, memohon keampunan pada Allah ketika waktu sahur. Berapa ramai yang makan tu, dia ingat ke Allah. Makna ingat tu dia. Dia makan tak alit. Dia makan tak lama. Dia makan, 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 makan. Dia duduk ingat. Aku apa lagi aku tak buat ni? Aku lupa. Aku ada benda yang aku tinggal. Aku belum lagi solat sunat tahajud pada Allah. Aku belum lagi mohon taubat pada Allah. Aku belum lagi ambil wuduk di solat dua rakaat. Itu dalam erti kata tuan-tuan. Makan ingat ke Allah. Kita tak payah kata makan ingat ke Allah. Jumpa makanan lupa ke Allah pun. Sebelum buka puasa tu, bukan main cantik dah. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Habis la ilaha illallah. Tu imam macam doa. Hak tu doa tahlil. Sat lagi waktu bunyi lagi. Nenek. Ah, masuk lah. Apa dia dan nak? Allahumma. Tak ada Allahumma lah. Dia tengok geram dia tak. Aku lambat kan. Dia pepak kurma tu. Dia bubuh lah bunyi lah. Sunnah Nabi pegang buah tamar kurma tiga jari. Sunnah. Kalau kita lah ni lima jari pegang kurma kutubnya.
Tiga jari tanda apa? Tiga jari tanda orang itu orang yang sabar. Dia pegang cara itu sabar. Lima jari pegang kurma, tanda orang ini lapar. Dia lapar sangatlah. Dia kata tak boleh nak pegang tiga jari. Tak lagi jatuh. Jatuh apa? Kurma akan merah. Pegang tiga sunnah Nabi. Kita pegang lima. Pegang lima, buh, terus semua. Allahu Akbar. Berapa ramai kita ini anak nak sentuh perkara ni kerana kita sangat-sangat rugi kalau kita boleh bangun pagi awal tiap-tiap pagi Ramadan tapi kita tak buat dua rakaat langsung ke Allah Taala. Tuan-tuan tak rasa rugi ke? Allah bagi peluang ni. Bulan lain selain Ramadan, kita antara orang yang lambat bangun subuh. Tidak, mengaku tak? Dah ustaz, kami mana ada ustaz? Kami tuk bilai semua. Ombuik. Semua muka bilal tu roboh belakang tahmi. Patut nampak warak tu barqat tunduk belakang. Takut riak, kan? Ustaz, kami ustaz cakap elok lagi, kami bilal ustaz. Bulan biasa kami azan. Oh, alhamdulillah. Yang tak bilal lah. Yang tak bilal ni, berapa ramai yang kita tiap-tiap bulan lain kita bangun awal. Maksud bangun awal ni apa dia? Kita bangun buka azan subuh baru bangun. Kalau subuh 5.45, 5.20, 5.30 kita bangun dah. Mandi siap-siap, kita dan dua rakaat ke Allah. Bulan lain ada kita buat tak? Memang payah lah ustaz. Memang, orang kaya kata apa? Memang tak lah. Ha, memang tak dia lah. Ha, tak apa lah. Okey, 11 bulan kita tak tepi. Satu bulan ni kita semua bangun. Sepakat, semua bangun makan sahur sebelum subuh. Betul tak? Kau ada sini punya style, kami sahur sejam selepas subuh. Tak ada. Semua sahur sebelum subuh. Azan bunyi, stop. Ada ulama membahagikan. Waktu imsak dah sampai lebih kurang 10 minit sebelum subuh. Boleh tak lagi nak makan? Waktu ni, waktu cedera orang kata. Boleh takak nak minum pun gagah lagi. Tapi waktu tinggal beberapa minit ni, baru nak tuang kuah tabung atas, kuah taruh atas punya, ha, memang tak ada lah. Takak roti, takat nasi dengan telur goreng gagah lagi. Baru duk buat siakap tiga rasa apalah tak ada hang dah. Pakat padan lah. Minum air pun tak payahlah duk buat teh tarik duk layan tarik lagi 2 minit duk tarik memang tak sempat. Malah hak mana air suam-suam lah kosong-kosong. Maka tuan-tuan, bulan ini satu-satu bulan yang Allah kejutkan kita awal pagi. Tapi tuan-tuan tak pernah syukur kepada Allah Taala. Kita bangun pagi, kita ucap dah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ucap dah. Tak ada, kita lupa kadang tu. Kita nampak lah. Kita bangun pagi, bini kejut. Bang, sahur. Apa yang kita buat? Kita tarik nafas panjang. Hari ni, gulai. Dia pun gulai. Kan? Dia bangun pagi, bini kejut esok pula. Masa apa kan? Sampai kan? Dia tahu pagi-pagi. Dia hapai hidung dia tu. Bini kejut. Bukan nak alhamdulillah. Bini kata, abang sahur. Bini mesti awal setengah jam bangun. Nak asap. Dia tarik. Hak ni, hak perangat. Hak perangat dia dah. Dia tahu hak perangat dengan tak perangat. Dia tarik pula. Hak ni pun masuk lemak cili api. Tu dia pagi-pagi balas masuk lemak. Hebat kita. Jarang kita jumpa pukul 5 pagi makan cili api. Bulan Ramadan jumpa. Pagi-pagi ikan makak jumpa. Pagi-pagi ikan makak. Tak pernah jumpa bulan lain. Ramadan tu dia. Koyok pari bakar. Sedap cukup. Lalu. Cicah yang asam pun cukup. Pak. Weh. Hari ni. Lalu pukul 12 tengah hari ke. Pukul 5 pagi. 5 pagi lah. Tu dah lalu. La ilaha illallah. Tak kisah bak lalu tu tak apa. Tapi yang sedihnya. Allah kejut dah kita. Allah dah gerak dah kita. Tapi kita tak boleh bagi ruang sikit dekat Allah Ta'ala. Sujudlah mohon ampun ke Allah Ta'ala. Tuan-tuan sedap tak? Lah ni. Kita semua rasa biasa. Biasalah ustaz, kami tinggal tu biasalah. Ada yang lebih teruk ke tuan-tuan, dia buat apa? Dia kata apa? Ustaz, saya bulan Ramadan ni ustaz sibuk sikit dia kata. Ustaz sibuk. Ayalah pagi kerja, balik petang, lepas tu letih. Buka puasa tak larat, semayang kat rumah. Ha. Eh, bulan Ramadan bukankah disunatkan solat berjamaah di masjid surau? Ya ustaz. Tapi Allah tu faham, saya letih, Allah faham. Ikut dan dia Allah faham dia tak. Kita tanya dia awak tak semayang, tak semayang jemaah. Aku hantarak balik penatlah, penat ni. Hang tak faham, tapi Allah faham, Allah tak marah. Pasal dia faham aku letih. Allah senang jawab.
Hak sedih lagi tak puasa. Ni awak tak puasa ni. Allah faham. Akhirnya saya penat. Penat tak puasa Allah faham. Senang jawapannya Allah faham. Bila Allah faham ha, ha tak faham Allah. Senang ya jawapan tu semua tuduh ke Allah. Hak teruk lagi dia kata, "Ustaz, saya bulan puasa ni sibuk Ustaz, tak sempat tarawih lah sebulan Ustaz. Tengoklah lapang-lapang nanti lepas Syawal nanti ke. Saya ingat saya nak buat balik tarawih. Siapa ajak hang tarawih lepas Syawal? Mana ada? Tarawih ni Ramadan dia. Pandai buat reka hukum. Dia ajak tim dia. Weh, kita Ramadan ni kita menego bazar, balik lewat letih, tak sempat tarawih. Apa kata kita qada Syawal?" Siapa ajak hang tarawih qada Syawal? Tak ada istilah tu. Mana-mana ni bidah yang sesat. Ajak orang pula. Nah, dalam bulan Ramadan ada tarawih disunatkan berjamaah. Dalam Ramadan ada solat witir. Berapa ramai yang sembahyang tarawih dah, witir dia tak buat. Lambak anda jumpa. Sembahyang tarawih 18. Kita kata, "Hai, witir lain kali ya. Tujuh lain kali. Bila nak buat?" Dia lupa tuan-tuan. Dia tahu tarawih tu ada Ramadan, dia ambil Ramadan dia. Dia lupa witir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir tiap-tiap hari sepanjang hidup dia. Wajib bagi Nabi. Kita sunat muakkad. Jadi mengapa kita pergi tinggal witir? Ada yang lebih ni sedih juga. Kita tanya dia, "Awak tak witir cuma siap-siap dengan tu imam?" Dia kata, "Saya nak balik buat witir kat rumah Ustaz, besok nak tahajud sekali witir." Tuan-tuan, bulan Ramadan, witir jatuh hukum sunat berjamaah. Sunat berjamaah. Bulan lain, sunat-sunat seorang diri. Mayang seorang, tak ada masalah. Witir bulan lain. Tapi Ramadan, sunat jemaah. Dia kata, "Ustaz, saya kalau buat witir lepas tarawih, besok saya nak buat tahajud, boleh lagi ke? Saya dah tutup dah." Oh, dia kata, "Saya dah tutup dah, Ustaz, witir." Ada tak kita jumpa dalam kitab ulama kata haram sembahyang bila dah witir dah tak boleh buat sembahyang lain? Tak ada ulama kata haram pun. Hang dah buat witir semalam, selesai. Esok pagi nak buat apa? Tahajud ke, taubat ke, hajat ke, tasbih ke, apa jenis sembahyang sunat ke, buatlah. Cuma jangan ulang witir sekali lagi. Witir satu malam sekali ya. Tapi Ramadan ni tuan-tuan, anak nak besar sangat-sangat, kalau boleh witir ni berjamaah. Saya buat tuan-tuan, bulan ni kalau tuan-tuan Allah hidang, Allah bagi nampak kalau bulan ni bulan yang dapat ganjaran besar, nescaya kita takkan biar Ramadan berlalu macam tu. Bayangkan kita kerja office hour kita ni 12 bulan dari bulan 1 bulan 12, tiba-tiba dalam 12 bulan ada satu bulan, kita ambil contoh bulan 10, bulan syarikat Petronas ni bagi bonus tiap-tiap hari siapa yang main kerja. Agak-agak kita nak balik awal ke kita nak balik lambat? Dia kata, "Malam ni aku ingat tak balik, aku nak iktikaf di surau." Pasal sejam RM50, 2 jam RM100, 10 jam 10 tadi 50, 500. Oh, tiap-tiap hari untung 500, tak mahu lagi. Contohlah nak bagi gambaran. Kalau sebulan tu diumumkan kata bulan ni bonus tiap-tiap hari. Penuh orang ni. Siap umum pula. Bonus bagi sesiapa yang hadir kuliah zuhur. Penuh. Pasal nak dapat bonus. Tapi, kita tak dapat bonus yang nampak. Allah bagi Ramadan sebulan. Bulan bonus bagi kita. Special bagi kita. Pasal apa saya sebut special? Pasal Ramadan tak ada pada umat lain. Ramadan ada pada umat Nabi SAW sahaja. Jadi, bila dapat Ramadan kat kita, kita nak biar lagi tu kan? Idza jaa Ramadan, bila sampai Ramadan tuan-tuan, tiba-tiba ada golongan yang Nabi sebut dalam satu hadis yang lain. Bulan Ramadan orang pakat berbuat buat baik, pakat orang minta ampun ke Allah. Tiba-tiba ada orang masuk Ramadan, baik tak buat, dosa bertambah. Akhirnya keluar pada hujung-hujung Ramadan, golongan ini disebut-sebut golongan yang dilaknat oleh Allah Taala. Satu hari Nabi naik, semua dengar belakang dah cerita ni. Nabi naik mimbar. Ketika Nabi nak khutbah, Nabi sebut mimbar pertama, langkah anak pertama, amin, dua amin, tiga amin. Sahabat dengar, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi apa yang kau aminkan?" Antaranya Nabi aminkan, "Waktu aku naik yang pertama, malaikat Jibril datang, 'Wahai Muhammad, celakalah
Bagi sesiapa yang masuk pada bulan Ramadan, Allah temukan dia dengan bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Nabi sebut apa? Amin. Allahu Akbar. Tuan-tuan, berapa lama dah tuan-tuan masuk Ramadan? Ada yang 20 kali dah, ada yang 10 kali, ada yang 40 kali, ada macam-macam puluh tahun dah. Tapi kita pernah tak rasa Allah ampun dosa kita? Siapa di antara depan-depan saya ni? Saya tahu, saya paling muda tang ni. Tuan-tuan semua paling tua depan ni. Pasal tuan-tuan semua nampak tua dah, saya nampak muda lagi. Kan? Siapa pernah lalui Ramadan dan Allah pernah bagi dekat dia Lailatul Qadar dalam surau ni? Siapa yang pernah dapat Lailatul Qadar? Cuba angkat tangan, mak. Kok ibu pernah dapat bulan lepas ke tahun lepas ke? Dia kata, "Ustaz, saya ustaz, waktu saya berjalan-jalan, malam tu balik terawih ustaz, tiba-tiba pokok kelapa tunduk. Saya dapat Lailatul Qadar." Kau ada aku tu kan? Kau ada yang tengah duduk pancuh kopi pagi-pagi, ibu? Suami kata, "Kopi satu. Ustaz, waktu saya bancuh tu ustaz, kopi tu cair. Waktu tengah kacau-kacau-kacau, jadi kerah macam ketui. Saya dapat Lailatul Qadar ustaz." Tunggu dia. Kau ada kawan tu duduk kacau-kacau nak buat telur dadar. Potong bawang, potong buh-buh-buh. Jadi telur bungkui. Ustaz, saya barangkali ustaz Lailatul Qadar saya. Ada dapat kah? Kau ibu-ibu belakang. Pagi tu nak makan sup. Tahun lepas Ramadan ni, makan sup tiba-tiba jadi tom yam. Ustaz, saya heran ustaz. Malam ni saya heran. Saya tak pernah dapat langsung. Saya buat sup jadi tom yam. Apa rasanya? Hang lupa. Hang bukan bubur perencah sup. Hang bubur perencah tom yam lah jadi tom yam. Hang ada buat panen mereka. Allahu Akbar. Ustaz tahu tak ustaz? Malam tu, saya makan sahur. Minum air putih. Waktu nak minum, rasa melu. Lailatul Qadar. Pandai-pandai mereka. Tak dapat lagi kita ni. Pasal apa tak boleh? Pasal payah kita nak dapat. Pasal apa? Pasal kita tak jaga Ramadan dari awal sampai habis. Jaga elok-elok. Mayang awal, mayang Jumaat. Jaga mulut, jaga lidah, jaga telinga, jaga mata. Allahu Rabbi. Kita tak jaga belakang. Nah, kita biar Ramadan ni macam biasa ya. Tambah-tambah tuan-tuan duduk di Kuala Lumpur ni, Allahu Rabbi, tak tahulah. Cabaran tuan-tuan lebih besar dari kami duduk ada di Pinang. Pinang pun cabaran besar juga. Amoy ramai. Hilang songkok, hilang serban. Main depan tuan-tuan nampak serban. Keluar lagi hilang serban. Larat nak tahan. Lalu depan mata tunduk. Serban, serban, serban. Dia selok serban. Biji mata celik terus. Bahaya tuan-tuan. Ini simbolik kita jaga agama. Sunnah Nabi serban. Ulama tuan-tuan tak tinggal serban, tak tinggal songkok, tak tinggal kepiah. Pasal apa? Pasal dengan inilah tuan-tuan, nak antara benting kita dengan maksiat itu Allah jaga. Ada tak kita tengok orang pakai serban? Perhati kawan tu lalu. Seksi gila lah. Serban lima orang duduk kat meja kedai kopi. Lalu perempuan duduk elok dia. Duduk hang serban tak pala. Tak ada. Banyak nampak serban nampak ya dia terus. Tak ada serban tak? Relax kepala panggung oi. Relax hilang serban, kepala panggung bos serban, Allah khabar ini. Sebab tu tuan-tuan, amalan-amalan macam ni orang dah mula tinggal dah sunnah Nabi hari ni. Akhir zaman tuan-tuan, bila pakai macam ni, agak-agak tuan-tuanlah. Kalau saya pakai macam ni, saya turun masuk kat Suria KSCC, masuk ke U Setan kan. Dia tak boleh sebut air setan. Ana terkenal banyak kali dah. Duk mai air setan, setan. Dia kata apa ustaz mengaku setan. Bila masa? Terkenal. Dia pun buat cia-cia dengan aku. Cia-cia-cia air setan. Bukan air setan. Dia kata guna ubah ustaz. You setan. Ataupun I setan. Abuh gitu. Agak-agak lah masuk macam ni. Start dari pagi sampai petang. Meronda ya pakai macam ni. Agak-agak orang tengok macam tak pelik ke? Orang tengok pelik. Siapa dia ni? Malaikat. Bakat jadi pelik. Tapi halintah mai pakai skirt apa. Tak pakai pakai lah pendek apa. Kita besar. Sempoi apa? Sempoi gitu ya. Tapi main lagu ni mau 10 orang ada jenis lagu ni. Dia duk main baru bas duk buat macam gantung-gantung apa duk main assalamualaikum. Jumpa assalamualaikum dia kata ni nak kiamat apa. Dan nak kiamat dia tu. Bukan nak kiamat, hang tu yang nak mati. Sebab akhir zaman Nabi sebut dah, sunnah aku mula ditinggalkan. Islam kembali dagang, Nabi kata. Islam dah terasing dah, jadi pelik. Pakai lagu ni, orang kata, apa hang ni ketinggalan zaman.
Tu dia. Ada orang ni tuan-tuan, hang apa pakai sorban macam menggali kepen. Tu dia ada kata apa tu ya? Akhir zaman. Sarung janggut, dia tak apa hang sarung janggut macam kami. La ilaha illallah, permainkan sunnah Nabi. Akhir zaman. Bulan Ramadan tuan-tuan, Allah nak latih kita. Hari ni pasal apa boleh ramai lagu ni? Pasal tak boleh pergi kedai kasi kenak. Try boleh pergi tengok. Tobat tak nampak muka lah. Dia kata, tak ni buh kat aku ni. Jaga, bulan ni ramai aku tak main lah. Aku pergi kedai makan. Bulan ni padam muka, tak boleh lari mana. Duk tangi mereka. Tu ramai. Bila ramai untung lah tuan-tuan. Untung lah. Tuan-tuan nampak macam rugi. Tapi pahala besar tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Duduk majlis ilmu bulan Ramadan. Tak sama macam luar Ramadan. Majlis ilmu bulan Ramadan. Pahala lagi tambah Allah bagi. Tuan-tuan niat semayang sunat dalam bulan Ramadan. Semayang sunat sekali lagi. Allah bagi pahala fardu tuan-tuan dapat. Jadi Ramadan tak ada istilah rugi. Langsung kita buat ibadat pada Allah Ta'ala. Maka bulan Ramadan yang terakhir dan tuan-tuan. Anda nak sentuh bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Bila bulan Al-Quran pernah disebutkan suatu masa oleh Nabi SAW. Nabi sebut kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashr.